Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di Rajanet Fotografi. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara menjilid seperti ini ya. Di hektar. Di sini di hektar. Kalau tidak punya trik dan teknik, kita tidak rapi seperti ini. Ini dengan peralatan seadanya ya. Di sini ada fotokopian ya. Bisa saya fotokopi. Hektar ya. Hektar itu disesuaikan dengan ketebalan bijinya. Kemudian kita butuh spons ya, spons terakhir. Spons seperti ini. Kemudian fotokopiannya dan oh ya lupa kertas jilidnya ya. Kertas jilidnya kita lipat dua dulu kertas jilidnya ya. Kita lipat menjadi dua. Lipat menjadi dua, kemudian kita yang ini juga sama kita lipat ya di bagian sininya sampai sini dilipat ada garis pembatasnya kita lipat diusahakan sampai rapi ya. Kita tekan dengan ibu jari seperti ini sudah ya. Kemudian jilidnya kita masukkan kita gunakan spons di sini di bawah buku ya yang kita akan lighternya kayak yang besar aja kita letakkan. Bagian jilidnya itu ada di atas ya, posisinya ada di atas bagian jilid. Ditempatkan dengan di pas sponnya ya, jangan sampai tidak kena spon ya pas hekternya. Spon itu pas hekteran ya, staples ya. Kita taruh lagi satu lagi pas spon. Nah, seperti ini. Jadi dia nempel di spon. Kalau bisa sponnya itu yang besar ya, jangan kecil kayak gini kalau gitu. Jadi ini hasilnya dia sudah terhekter, jadi dia menghekter spon nantinya, jadi bisa dibuka. Kalau dia menghekter alas bawahnya nanti malah tembus ke bawah. Kemudian kita pakai palu. Dan ini hasilnya beres. Jadi tekniknya itu sederhana sekali ya, cukup dengan spon. Jadi hekteran itu nggak tembus sampai ke alasnya atau sampai ke kayu atau ke besi gitu ya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.